lihat-lihat gambarnya. Nah, itunya. Terus teman menyarankan coba buat cincin, ring cincin. Soalnya kan lagi tren batu akik. Udah saya coba, setelah coba ya bisa dan diterima di kalangan masyarakat. Selama ini yang pesan banyak nggak mas? Ya selama ini udah agak menyebar luas ya mas ya. Mungkin dari kalangan Pati, Kudu sudah pada tahu, ya sebagian sudah pada pesan sih. Untuk bahan baku dengan ambil dari mana mas? Bahan baku saya ambil dari petani-petani jagung lokal yang ada di sekitar kampung, kemudian beli per karungnya. Mas untuk harga sendiri mas? Harga bervariasi mas, dari tingkat, tergantung tingkat kesulitan besar kecilnya apa itu. Saya biasanya 30 sampai 100 ribu. Ya pertama tahunnya sih dari teman mas ya, kumpul-kumpul sama teman itu yang hobi batu akik. Ya, di situ ada teman yang pakai bahan akik dari bonggol jagung dan saya tertarik dan pesan mas. Karena keunggulannya apa mas? Keunggulannya itu harganya lebih murah dan lebih ringan. Selain itu? Selain itu selama ini kan saya alergi dengan logam mas ya. Saya suka koleksi batu akik tapi jarang saya pakai karena kulit saya alergi. Mungkin dengan bonggol jagung ini kulit saya nggak alergi mas.